Menjadi bagian pemain sepak bola tim nasional usia 15 tingkat pelajar yang mewakili Indonesia pada ajang perlombaan sepak bola tingkat pelajar U15 se-Asia Tenggara di Beijing, China pada Juli 2019 lalu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Zaid Agil, pemuda asal Tiuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Posisi sebagai kiper, Zaid Agil sudah mengharumkan nama bangsa, walaupun timnas pelajar usia 15 Indonesia terhenti di fase babak semifinal ditaklukkan timnas Korea Utara. Namun sayang, prestasi yang sudah diukir Zaid Agil kurang mendapat respon positif dan perhatian dari Umar Ahmad yang notabene menjabat sebagai Bupati Tulang Bawang Barat. Pasalnya, jelang keberangkatannya ke Beijing, China, Zaid Agil dan pihak keluarga sebelumnya telah meminta rekomendasi atau bantuan kepada pemerintah daerah melalui KONI Tulang Bawang Barat. Namun, hingga kembali ke tanah air, Komite Olahraga Nasional Tulang Bawang Barat tak memberikan support ataupun bantuan. Demi mendukung prestasi anaknya, Ngatino yang berprofesi sebagai penjual telur, rela menjual sepeda motor dan sebidang tanah miliknya untuk membiayai keberangkatan anaknya ke Beijing, China. Sangat miris, itulah yang terjadi. Fakta yang ada, KONI Kabupaten Tulang Bawang Barat sama sekali tak memberikan bantuan untuk Zaid Agil berangkat ke Beijing, China. Ya awalnya dia cuma pertanding sana sini sih Pak. Mas, habis itu ya ada apa itu seleksi kayak gitu, dia ikut langsung mewakili Tuba Barat juga ikut. Habis itu langsung waktu ke Bandung itu seleksi di sana, alhamdulillah di sana ya itu dia kepilih. Pak, apa aja yang udah dijual dan untuk apa sih Pak? Ya yang dijual ya itu aja motor sama tanah itu aja. Yang untuk saya biayain anak saya. Biayanya untuk kemana Pak? Ya untuk biaya ke Cina itu. Korea Utara, Indonesia, sama Vietnam, Rusia, sama mana namanya? Sama Portugal. Itu se-Asia ya? Iya se-Asia. Ya harapan saya masuk ke timnas. Timnas Indonesia ya. Ntar tahun-tahun besok lah coba mau daftar ke Badak Lampung. Badak Lampung ya, yang junior. Iya. Berapa orang Jaid yang dikirim ke Cina? Ya cuman saya sendiri. Sendiri? Ya. Dari sekolah mana Jaid? Dari SMP 4 Tulang Bawang Tengah. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Budiman melaporkan untuk TUDI TV Indonesia.